Dapat RM200 setiap bulan macam tu je. Ha, kepada pemilik kenderaan diesel individu, jangan skip video ni. Tahukah anda, pemilik kenderaan diesel individu boleh memohon bantuan sebanyak RM200 setiap bulan di bawah program bantuan subsidi madani atau Budi Madani. Bagi yang pertama kali dengar Budi Madani, ia adalah usaha kerajaan untuk memastikan peruntukan subsidi diesel disasarkan kepada golongan yang layak. Dan apa pula budi individu? Budi individu adalah salah satu kategori di bawah Budi Madani bagi pemilik kenderaan diesel individu yang layak. Kerajaan dah sediakan bantuan tunai RM200 setiap bulan. Kategori ini khusus untuk individu yang berpendapatan rendah dan bukan untuk golongan T20 ya. Dan untuk mereka yang memiliki kenderaan diesel di semenanjung Malaysia. Permohonan budi individu telah dibuka sepanjang tahun mulai 28 Mei 2024. Adakah anda layak untuk menjadi penerima? Untuk memohon, anda mestilah mempunyai kriteria warga negara Malaysia, memiliki kenderaan diesel persendirian yang berdaftar dengan JPJ kecuali kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun. Kenderaan dimiliki mempunyai cukai jalan yang aktif dan sah. Pendapatan individu atau pasangan mestilah RM100,000 dan ke bawah. Macam mana untuk memohon budi individu? Ianya adalah terhad secara dalam talian melalui portal rasmi Budi Madani. Langkah-langkah untuk memohon budi individu, mendaftar akaun pengguna, klik pada menu permohonan baharu, seterusnya pemilikan kenderaan individu. Masukkan maklumat pemohon, maklumat kenderaan diesel. Sekiranya permohonan anda lulus, bantuan akan disalurkan secara bulanan ke akaun bank yang didaftarkan semasa permohonan. Mereka yang tidak mempunyai akaun bank juga boleh mendapatkan bantuan secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional. Dianggarkan seramai 300,000 pemilik kenderaan diesel persendirian individu di semenanjung Malaysia yang layak untuk menerima budi individu. Jadi anda tunggu apa lagi? Jangan lepaskan peluang anda. Layari laman web Budi Madani untuk memohon.